Kesilapan dilakukan oleh Syafiq Rahim. Badir Radhi ketika ini. Cantik dorongan ini untuk Farhan. Kelantan di depan. Kita lihat satu lorongan yang begitu cantik dilakukan oleh pihak tadi, di mana Nur Farhan tidak ada sebarang masalah untuk menewaskan Al-Hafiz. Seperti mana saya katakan, longgar sedikit benteng pertahanan Jordan Takzim tadi untuk membiarkan bola itu melepasi benteng pertahanan di antara dua pemain. Lihat kawalan bola pertama dalam perkawalan dan juga input melewaskan Al-Hafiz di sebelah kanan sudut gol Jordan Takzim. Kekecewaan apabila terlepas aksi final ditebus pada malam ini oleh pemain yang berasal dari Kuala Terengganu ini.